Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sama saya Pokza di tvsufi.com malam ini. Guys, malam ini saya bersiaran langsung di World Star Cafe UPNM, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Sekarang ni, saya minta maaf banyak kalau ada suara-suara yang tak diingini. Sebab sekarang ni kedai masih lagi beroperasi, tapi saya ambil sikit ruang untuk saya live bersama anda, kesayangan-kesayangan tvsufi.com. Alright. Okey ke kamera saya? Sound saya okey ke? Semua okey? Kalau kata okey, komen okey. Alright. Malam ni, kita akan berbicara ataupun mewawancara dua panelis yang sangat famous setakat ini. Kita dapat tangkap lah dua orang ni. Tapi yang bestnya, kita bukan saja tangkap orang Melayu saja. Malam ni kita ambil semua orang. Kita siapa habis? Kita ada Indian. Kita ada Chinese. Kita ada Malay lah. Malay saya lah. Tapi saya ada mix sikit. Orang cakap muka Korea pun ada, muka Chinese pun ada, muka Japan pun ada, tapi Alhamdulillah saya dilahirkan Melayu di ICU saya tu. Alright, makluman, Alhamdulillah malam ni kita live sekali lagi di hari yang sama juga, hari Jumaat 16 bulan 7 2021, bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1442 Hijrah. Tak lama dah kita nak raya haji sekali lagi. Berapa kali dah kita raya haji depan rumah je, tengok kucing, tengok dalam rumah, tak tengok lembu kan? tak apa. Info. Sebelum kita mulakan, sebelum kita panggil panelis-panelis kita masuk dalam stage, apa kata kita bagi info dulu sekejap dalam masa 2 minit. Boleh bagi saya 2 minit, okey? Kepada anda semua tolong share link ini kepada kawan-kawan anda, kepada sahabat-sahabat anda, ahli keluarga. Buat malam ni insyaAllah kita akan sembang secara santai, secara relax, sambil minum kopi, sambil duduk rumah dengan anak-anak tu, buka phone satu, buka laptop satu, duduk dan kita sama-sama santai bersembang dengan dua panelis ini insyaAllah. Okay, sebelum tu bagi saya info sebentar. Info at tvsufi.com, COVID-19. Oh. COVID-19, 12,541 guys. Hari ini antara kes yang saya rasa agak merungsingkan sebab kita tak pernah lagi cecah. Betul tak? Semalam kita dah dapat 11,000. Hari ini 12,000. Apapun, apa yang saya boleh sarankan atau nasihat ringkas saya adalah jomlah kita sama-sama menyahut serangan kerajaan. Bukan sekarang ni, bukanlah waktu ataupun masa yang sesuai untuk kita tuding jari, salah A, salah B, salah C, bukan. Kali ini kita kena sama-sama jaga kita, sama macam hashtag kerajaan buat sekarang lah. Kita jaga kita, biar doa-doa lah, biar COVID ni pergi jauh. Syuh. Alright, info seterusnya. InsyaAllah 18 bulan 7 2021, hari Ahad ini pukul 8 malam ingat 18 Julai 2021, Ahad ini pukul 8 malam akan adanya program munajat sempena Hari Arafah, Muafakat Komuniti Selayang. Yes, kalau anda tengok di skrin anda sekarang, itulah program yang saya sebutkan. Program yang saya sebutkan iaitu munajat sempena Hari Arafah, Muafakat Komuniti Selayang. InsyaAllah program ini akan berlangsung di FB page Muafakat Komuniti Selayang. Kalau anda nak tengok atau nak maklumat lanjut, anda terus pergi ke FB page Muafakat Komuniti Selayang. Dan kita tvsufi.com adalah penyiar rasmi bagi program tersebut. Info ketiga. Okey, insyaAllah esok guys, esok Sabtu, tolong lock the day. Esok kita akan berlangsung untuk kali yang keempat guys, Grand Maulid 4.0 bertajuk Sebaik-baik Zaman. Kita akan bersiara langsung bersama dengan Prof Matia Dr. Haji Farid Ravi, pensyarah kanan College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, dan juga Brother Khairil Al Gayawi. Yes, ahli Nur Ahli Badar. Allahu Akbar. InsyaAllah esok guys, Grand Maulid, okay, kita akan bermula pukul 9 malam. Please guys, stay tune depan laptop anda, depan PC anda, handphone anda. Tentunya
Program ini ataupun Grand Maulid ini akan dilangsungkan di platform Facebook TV Sufi.com. Alright guys. Ada maklumat lagi tapi tak apa. Kita terus bersama dengan panelis-panelis kita untuk malam ini. Apa kata kita menjemput panelis pertama. Seorang blogger. Seorang yang, alamak, ini host jugalah. Seorang blogger, seorang host, seorang yang orang kata tengah viral lah sekarang ni. Kita orang ni kalau boleh memang nak jumpa dengan awak dari depan, Mat. Tapi alhamdulillah kita dapat jumpa dalam tvsufi.com ni, tak ada masalah. Saya akan panggil Zi Hau Tai. Dan kita akan panggil juga panelis seorang lagi iaitu Santesh, penyanyi, komposer dan penulis lirik. Kalau anda tak ingat siapa Santesh, tipulah. Anda bukan orang Malaysia. Santesh, lagu Amalina. Betul tak lagu tu? Yes guys, Santesh in the house guys. Alright Santesh, how are you? I'm brother, good bro. How are you bro? Santesh, kenapa you nampak macam kurus sangat sekarang Santesh? Jaga badan bro, jaga makan. And wow. Makan kurang. Tak ada aktiviti badan sangat tu. Macam tu tak? Biasa orang PKP makin gemuk oh. Sebab orang makan je kat rumah, tak keluar dari mana. You makin kurang tak busy lah, banyak fikir eh, mau buat lagu tu ini eh. Terbaik, terbaik, terbaik. Okay, brother, saya nak panggil apa brother eh? Saya panggil Apek boleh lah? Boleh. Kan, sebab you famous dengan Apek. Orang panggil Apek Cina, Apek Cina. Senang lah. Sebab saya bayar tu bila saya tengok brother Apek eh, bro Apek eh. Bila saya tengok bro Apek punya video, saya tak tahu nama siapa. Eh, siapa nama dia ni ya? Sebab nama Apek Cina ke dah panggil apa? Dah kira brand. Dah masuk dah. Dah masuk dah. Apek Cina tak tahu nama apa. Nama dia memang Apek Cina lah kot kat IC dia tu. Tak payah ingat nama pun dah apa tu. Tu nak jangan lagi senang ingat. Alright. Tak famous macam Santesh ni. Amin. Tak nak ikutkan sekarang ni, Santes kat sini. Abang kat sini bang. Sikit je. Eh tak. Ya. Saya sama-sama, kalau bagi saya sama-sama tinggi je sebenarnya. Cuma berbeza-beza lain. Kalau macam Santes memang famous dengan lagu, penyanyi dan sebagainya lah. Abang famous dalam segi hosting, dalam segi bahan-bahan orang ni memang saya A lah. Senang cerita. Terima kasih. Alright. Okay. Sekarang ni, kita nak mulakan terus lah dengan soalan-soalan pertama eh. Kita pun tak banyak masa juga kan. Sejam-sejam lebih je kita boleh live. So, soalan ni saya tujukan dululah. Okay, kepada Santes lah eh. Abang Apek duduk dulu eh. Santai santai eh. Kita sambil dengar jawab dengan jawapan Santes. Okay, Santes. Okay. Satu masa dahulu, tak satu masa dahulu jugalah, baru-baru ni lah juga, masih-masih baru lagi. Lagu Amalina, saya rasa antara lagu yang menggegarkan industri muzik Malaysia. Sebab apa? Kalau personally, saya rasa dia ada kelainan yang sangat lain lah. Kan? You faham tak? You sendiri pun dah banyak rasanya dapat soalan-soalan macam ni. Bila seorang yang bukan Melayu, menyanyi lagu Melayu dengan baiknya dan terbaiknya, so benda tu menyebabkan orang pandang, wow, kita adalah orang Malaysia. Yes, bukan Melayu saja yang boleh nyanyi lagu Melayu, tapi semua, maknanya bahasa Melayu adalah untuk rakyat Malaysia, betul eh? Yes, Santes. Okay, soalan dia sebenarnya relate lah dengan apa yang saya ceritakan tadi. Baru-baru ni saya tengok dalam IG Abang Santes, ada lagu baru eh, apa? Shote kan? Ada lagu Shop kan? Saya tengok benda tu, lagu tu memang tengah viral juga lah. Cuma saya sendiri personally dari pihak TV Sufi tanya juga. Kata tak dek ke lagu ni dari versi untuk versi Melayu? Ha, untuk versi Melayu. Mungkin abang ada nak cerita apa-apa sikit pasal lagu baru ni? Bang, line clear ke bang? Okay. Line clear ke? Saya punya audio ada masalah sikit sekejap. Saya cuba pakai headphone. Betul. Earphone. Saya sarankan abang pakai earphone lah. Sebab dia kalau tak dia akan bunyi syik. Okay, dah. Alright. Dapat. Okay, sekarang saya masuk earphone. Hello. Check sekarang okay tak?
Hello, yes. Clear? Alright. Okay. Nice. Better. Silakan. Okay, bro. Tadi bro cakap pasal first, bro cakap pasal lagu Amalina. Momentum. And then second, bang cakap pasal lagu yang baru release. Baru 3 minggu. Lagu tajuk dia Shock. Shock kan? Shock ah. So mungkin dia punya sound ada macam sate sikit. sebab dia punya pronunciation yang Malaysian Indian. Bila dia cakap shock, dia cakap sate. Dia so dia punya bunyi akan dengar macam sate sikit. Sate. So itu dia punya style. Tapi sebenarnya itu adalah shock. So saya nyanyi pasal shock, culture shock, macam-macam cultural shock dalam Malaysia lah kita kan. Macam-macam shock. Orang ada yang shock dengar music, dia dah shock. Kalau ada sedikit shock. Orang bila jumpa kawan, dia dah shock. So macam tu kan. Okay, faham. So saya buat lagu pasal tu dan campurkan sedikit tentang jangan buat jenayah, jangan buat benda-benda yang buruk. Macam tu advice campur fun lah dalam lagu tu. That's why I think lagu tu viral dan lagu tu mencapai trending sampai trending ketiga. Wow. Yep. And sekarang hari ini I think hari ini atau besok dia akan capai 2 million views in YouTube. Wow, style lah. Bro, Apek, ada dengar tak lagu ni? Shock tu. Nanti belum boleh, lagi. Belum lagi ya. Habis live you kena buka YouTube kena tengok. Kita cukupkan 2 juta. Hari ni kita cukupkan juga 2 juta. Okay? Cun, terbaik. Lagu tu bagi saya bila saya tak tahu lagu pada Santai mula. Sebab orang viral dekat lagu tu kan. Lepas tu bila saya sendiri dengar-dengar yang sikit-sikit tu, nak dengar penuh lah, full kan. Buka YouTube. Hey, Santai ya? Lagu Santai ya? Tapi memang terbaik bro. Memang lain daripada lain lah. Kita layan boleh sambil macam reggae pun ada kan. Santai. Alright. Tak apa. Nanti kita akan sambung lagi pasal lagu tu. Sekarang ni saya akan pergi ke sana kedua terus. Kepada dengan Apek. Saya macam tak sedap pula panggil Apek ni. Okey ke? Saya rasa okey ke panggil Apek? Boleh lah. Boleh je. No problem. Apek lah. Tadi lah, kita dah sudah sembang pasal lagu-lagu Amalina, lagu Shote daripada Santesh. Saya tahu lagu ni mungkin bukan you punya bidang lah. Betul tak? Mungkin you... Tak betul. Bukan eh? You orang lagu-lagu juga ke? Orang muzik-muzik juga? I mengajar choir. Serius lah. Jurulatih. I'm sorry. Di luar buah universiti dan banyak sekolah menengah dah. I gubah apa ni, harmoni. Wow. Sorry, saya research tak cukup lengkap lagi ni. No problem. Kau saya research. Kawan dengan Santes ni jauh lagi tu. Santes kat sini, aku kat sini je. Tapi ni dah cikgu-cikgu atas lagi dah. Okay, kita teruskan dengan soalan lah. Memandangkan kita jemput Apek malam ni bukan untuk cerita pasal choir ataupun harmoni lah. Kita balik kepada apa yang saya tengok dengan di ulasan Apek Cina tu. Kat situ Apek banyak cerita pasal politik kan. Betul tak? Pasal politik, panggil-panggil. Itu ada yang saya tengok tadi tu yang panggil Presiden MCA eh. Dan daripada Presiden MCA datang kan bersama dengan ulasan Apek kan. Betul tak? Hello? ya, dulu pernah sekali. Bosku ya, boleh dengar? Bosku betul, bosku Cina. Yes. Dengar. Hello. Jelas. Ngam. Okey. Najib Razak, Datuk Najib. Pernah bersama juga dengan Apek? Yang tu saya kena kaji lebih lagi ni. So, bosku pernah bersama dengan ulasan Apek Cina. Line selalu ni. Ya. Yeah. Betul? Pernah eh? Datuk Najib, Vika Siong.
Okay, so saya kena behave sikit. Ya, masuk. Saya ambil program sekarang. Ya. Yeah. Okay, so apa? Saya kena behave sikit. Tak boleh nak ni sangat kan? Okay. Gila. Sebab kita bersama panjang pasal politik dengan ekonomi ni. Mungkin lah. Masa saya wawancarakan bosku tu pun saya kurang ajar banyak tu. Nampak sebab konsep ataupun style yang Apek Cina bawa tu berbeza sikit lah. Kita interview tu dengan cara yang lebih, sekejap kata pakai kot, pakai tie, tak ada lah. Sebab saya tengok style Apek Cina, style gila lah. Memang style gila. Bagi saya memang saya suka lah. Kalau wawancara macam ni, kita pun santai, kita pun relax kan. Oh, soalan dah habis? Tadi? Belum. Tapi sebab... Sorry, tadi punya line. Sebab tengah lagging, so saya pun selit-selit sikit. Okay, kita balik pada soalan, okay? Line sudah okay ke? Yalah. Takut saya nak tanya soalan. Sebab takut tak sampai. Okay. Dah. Alright. Soalan dia simple saja sebenarnya. Relax lah. Apa masalah dia? Saya bagi je lah soalan ni, nanti akan sampai lah. Bagi lah, lempar je. Okay. Apa yang Apek Cina nak ulas tentang politik hari ini? Yes. Sampai soalannya? Hari ini ada satu isu besar. Itu besar. Yes. Sampai. Hari ini ada satu isu besar. Besar tak besar, kecil tak kecil. So, hari ini punya isu adalah Parlimen akan bersidang dalam beberapa hari lagi, 26 Julai, sepanjang 5 hari. Satu hari seorang... Hello? Menteri sahaja yang akan memberi... Sorry ya, tadi line putus. Saya sambung ya. So, 26 hari bulan Julai, persidangan hari Parlimen 5 hari saja, satu hari satu menteri yang bagi taklimat, tak ada perbahasan, tak ada undi. So ulasan saya adalah sebegini, baru saya buat posting. Lebih baiklah kita biar menteri yang buat video dan buat naik kat Facebook kan, lagi bagus. Kenapa nak pergi Parlimen kalaulah tak ada perbahasan, kalaulah tak ada perdebatan, kalaulah tak ada undi, buatlah video dan naiklah. Bukan saja ahli parlimen boleh tengok, semua boleh tengok. So apa sebenarnya kita nak parlimen buka untuk 5 hari ni, sidang khas katanya. Itulah untuk hari ni. Tapi sebelum ini ada beberapa isu lah. Kalau keadaan politik sekarang, saya nak cakap teruk, disebabkan apa? Disebabkan politik juga. Kenapa disebabkan politik? Apa-apa pun nak dipolitikkan. Okey. Contohnya, gerakan bendera putih. Bila gerakan bendera putih ni, kita jaga kita kan? Orang rakyat nak bagi jaga rakyat, nampak bendera putih, kita bantulah. Tiba-tiba ada pula ahli politik nak rampas kerja ni. Ada pula tuduh, oh ini telah dipolitikkan, jangan ikut program ni. Ni memang ada agenda, ada udang di sebalik batu. Macam-macam. So masalah politik sekarang adalah politik sendiri. Lama benda nak politik. Okay, ekonomi pula, saudara Pok Zul kata, ekonomi. Apa nak ulas tentang ekonomi ni? Ramai yang hilang kerja, ada yang bunuh diri, ada yang makan pun tak cukup sampai kena minta bantuan. Apa nak cakap keadaan ekonomi ni? Tapi kalau nak ulas tentang ekonomi, kalau sekarang dah teruk, apa lagi masa depan? Itu pun satu masalah. Dan satu lagi masalah terbesar antara isu ekonomi dengan politik, saya rumuskan di sini. Ada ramai orang tak suka kerajaan. Kita tidak boleh nafikan. Tetapi bukan kita tak boleh hentikan itu. Kalau tak suka kerajaan, kalau tak mau kerajaan ini, siapa yang jadi kerajaan? Bukan kata ada seorang yang bersedia untuk menggantikan kerajaan ini. Siapa tu? So ada orang yang tak suka kerajaan ini nak parti A. Ada orang tak suka kerajaan ini nak parti B, nak parti C, bukan lagi pecah tu. So bukan kata nak sokong kerajaan ke apa. Kita suka rakyat ni, kita saja tahu kita tak suka kerajaan, tapi kita tak tahu apa yang akan berlaku yang seterusnya. Inilah masalah besar politik dan masalah besar ekonomi. So saya rumuskanlah apakah isu politik dan isu ekonomi sekadar hari ini dan juga kebelakangan ini. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Apek Cina. Best lah dengar ulasan Apek kan. Dia ringkas,
Macam cerita? Rumusan tu yang orang kata kalau campak kat muka tu memang pedih kan? Faham tak? Orang masak? Hello? Hello? Oh, sudah, saya pula yang takut ni. Sorry, ya, lagging sikit lah. Ah, dengar bro, dengar. Ah, bro Santis dengar. Okay, okay, boleh dah. Mungkin lagging ni belah sana dah. Itulah, kalau nak ikutkan... saya ni nak cerita pasal politik. Politik sekarang ni pun... dulu saya suka politik. Saya suka follow dan tengok-tengok apa yang dia buat, apa yang dia buat. Sorry lah, ini bukan salah saya kan? Bukan. Tapi personally, saya tak nak kata saya tak suka dengan politik sekarang ataupun kerajaan sekarang. Tak ada, saya tak ada bagi tahu, saya tak ada cerita benda tu. Tapi nak cakapnya, rasa macam... Saudara Pozo, ini... Pozo. Saudara Pozo, actually ini... Hello? Ini internet punya line, tak, ini... Senet kacau. Senang kacau. Tapi tak apa. Boleh. Tapi lain dekat tempat santai sikit Tak ada masalah lain kan? Nampak santai langsung. Saya punya okey bro. Saya pakai 5. Saya punya bar ada 5. Oh, cun. Tadi bila tak pakai earphone tadi bunyi cun. Ya. Okay, cun. Bila memang, pakai ni, okey dah. Okay. Ape? Ya, sorry. Lain teruk lah. Mungkin ada cyber trooper ke, nampak saya masuk selama attack ke. Actually ini talk lah. Macam roller coaster tau. Bila orang nampak Santis lah, dia happy lah. Oh, nampak saya dia tak happy. Nampak Santis lagi happy, tak happy lah. Macam tu lah. So, bro kena switch lah. Bila saya cakap cyber trooper datang attack ke apa ke. Bila part Santis je, lain okey. Dah biasa lah. Okay. Sebenarnya itulah yang kita nak sebenarnya nak suara TV, TVSufi.com dapat merasai apa yang Apek sini rasa. Macam saya lupa datang. Apek tu banyak info. Dia ada banyak information tentang... Kan? Boleh rasa lah bro. Tapi yang tak best sebab lain kacau. Kalau tak kita nak korek korek habis ni. Banyak benda kita boleh dapat ni. Okay. I tuan balik. Okay. Teruskan. Cuba. Boleh lagi. Okay. Pasal politik je tak apa. Kita tadi kan roller coaster kan. Kita naik atas sikit. Kita pergi kat Santis balik lah. Naik atas. Kita pergi sana. Okay. Okay. Bro Santis. Alright. Ya bro. Tadi pun kita dah sembang dengan Apek cerita dengan keadaan sekarang ni. Ramai yang orang hilang kerja. Ramai yang Allah, saya sendiri pun terkejut lah. Kita ni di fasa yang sangat berbahaya bila sampai ada setengah orang sampai dah bunuh diri sebab memang dah buntu, tak boleh nak buat apa. So mungkin ada part setengah orang dia menyumbang ataupun memberi semangat dengan cara yang mungkin dengan bagi bantuan, tolong ringankan beban. Kalau Santai sendiri sebagai penyanyi, sebagai selebriti, sebagai influencer, Santis ada plan Santis sendiri macam mana nak tolong orang-orang ni. Mungkin atau Santis dah buat lagu baru ke, macam mana? Boleh ceritakan sikit apa yang Santis plan untuk rakyat, insyaAllah. Okay. Santis, saya baru sahaja semalam saya ada buat satu content. Content tu dia punya duration tu macam dekat 25 minit punya content. Sebab ramai yang dalam pressure, diorang duduk rumah dengan pressure, relax, tak ada diorang ada macam-macam problem. The first yang paling teruk tu kerja, tak ada mungkin diorang tak boleh kerja, dah tak boleh kerja dan cari makan mereka tak terjejas, dia tak boleh cari makan dan macam-macam tanggungan yang mereka tanggung. Macam rumah, ada orang yang tak boleh bayar rumah, sewa pun tak boleh bayar. Hari tu ada satu budak dia contact saya, bang macam ni boleh tolong tak, dia saya ada masalah ni lah bang, saya punya kerja dah tak ada sekarang, so saya jual nasi lemak, tapi yang pendapat yang sekarang ni tak ada support untuk
saya pun tak tahu macam mana nak bayar rumah, sewa rumah bulan depan. So macam tu teruk dia, dia my fans lah, dia cakap. So bila saya dengar ni semua, oh, memang teruk, memang teruk, saya boleh rasa. Dan sendiri kadang-kadang saya pun, alamak, sekarang Tuhan ada bagi sedikit. Walaupun situasi macam ni, macam ni pun Tuhan ada tolong. Sometimes ada daripada macam dia ada bagi dapat peruntukan daripada apa, club-club music ke NGOs ke, ada dapat bantuan. Tapi saya pun macam, eh, kalau in future, kalau dah tak ada bantuan macam ni, apa nak jadi? So macam macam tu lah, kadang-kadang saya pun fikir macam tu. Tapi sekarang, now timing dah, dah some people mereka dah face problem tu, macam tak ada apa. So very stressful. So saya buat satu content untuk 25 minit. So mungkin mereka tengok video tu, mungkin mereka boleh menghilangkan stress. Mungkin mereka video tu buat akan mereka dapat semangat macam mana untuk apa divide our mind from the negativity. Mungkin diorang dapat diorang boleh lega sikit lah bro. That's why aku dah buat satu content. Saya akan release lagi in 2-3 hari. Sekarang tengah editing. Lagi satu, Santai tengah support kempen-kempen yang kawan-kawan saya pun dah buat kempen lah. Saya pun, my friend semua buat ke? Dia macam buat bantuan. Dia orang buat satu poster, macam dalam poster tu ada contact number untuk dapat bantuan tu. Mereka ada dia punya contact number. So saya pun tolong share poster tu dalam saya punya Instagram, Facebook. So macam itulah. As I can, I buat macam itulah. Pertolongan macam tu as a celebrity lah bro. Alright. Tapi kalau kata tadi Santai kata ada posting kan, ada satu posting content 25 minit kan. Kalau macam tu, kalau fans nak tengok dekat mana Santai? Dekat IG Santai. Dekat IG Santai dan Facebook Santai. Alright. Siapa yang tak follow Santai lagi di IG, di Facebook, apa nama? ID Santai. IG I am Santai. Alright. Kalau alright. Facebook page saja. Saya punya page Santai Kumar. Ah tu saja. Saya ada page saja. Profile tak ada. Itulah saya bila influencer-influencer ataupun celebrity-celebrity turun padang, kita bukanlah kata nak ambil kesempatan apa tak, tapi nak cakap apa, influencer tu, dia pun influencer, nama pun influencer kan, memberi kesan, memberi pengaruh. So bila influencer-influencer turun, celebrity-celebrity, artis-artis turun, dia memberi macam, kalau saya sendiri personally, kalau saya tengah susah, bila tiba-tiba ada selebriti yang saya suka, ada influencer yang saya suka memberi kata-kata ke saya, benda tu saya rasa memberi kesan yang sangat besar untuk saya. Contoh tiba-tiba kan, saya suka Santai. Tiba-tiba Santai buat posting, wah kena, deep, sampai kat saya. So benda tu secara terlangsung macam memberi semangat dah, insyaAllah. Itulah yang saya fikir pun. So saya menyeru sangat. Saya menyeru sangat semua selebriti, influencer-influencer turun padang, kita sama-sama tolong. Kita imarahkan ataupun kita besarkan lagi hashtag kita jaga kita tu, insyaAllah. Alright. Saya pula banyak cakap kan. Alright. Support. Saya pun cakap. Betul. Jadi kita akan promo habis-habisannya. Kita nak hashtag kita jaga kita tu sebenarnya. Alright. Kita terus ke soalan seterusnya kepada Apek lah. Apek, line dah okay eh? Okay. Saya tak nak repeat soalan eh. Dengan izin MC. Izin. Ada MC mesti izinnya. Tapi time Santai tak ada lag pun eh. Bila masuk part abang je, terus macam roller coaster habis minyak. Okey dah. Kita terus kepada soalan lah eh. Apa eh? Ini soalan untuk Apek lah. Bila keadaan macam ni kan, bila tengah bergolaknya politik. Tadi kita cerita pasal parlimen, tengah cerita. Sebenarnya kalau saya nak sebut pasal politik ni, banyak sebenarnya saya nak korek dengan Apek ni. Tapi kita bagi sikit-sikit. Nanti Apek pandai lah sembur. Boleh. Contoh kan, kalau lah kata dengan keadaan sekarang politik tengah berbolak-balik, tengah bergolak ni, tengah ada problem. Adakah kalau timbulnya isu-isu racial,
Contoh kan, tiba kita, saya tak suka lah racist, tak tahu kenapa. Saya memang kepada bab racist ni saya tak seronok sangat. Buat saya kawan semua orang. Kan? Bila ada isu racist dalam Malaysia ni saya rasa tak seronok sebab kita unik. Malaysia is, kalau kata John Carter ni penulis novel Amerika. Saya tambah sikit sebelum saya bagi soalan. Dia bagi tahu Malaysia ni adalah negara yang sangat-sangat unik sebab dalam satu negara kita ada banyak sangat etnik, banyak sangat culture, banyak sangat kaum. So sampai kata macam mana korang boleh hidup dalam banyak kaum? Kita orang kat Amerika pun ada black kan, kaum black pun dia orang dah bermasalah. So kita cakap lah, kata Malaysia ni lain pun, kata Malaysia unik. Sebab itulah keluarlah tajuk The Colours of Malaysia. Bukanlah colour tu maksud dia kita colour lain-lain kompleks tu, bukan. Nak cakapnya Malaysia ni banyak colours, cerita dia. Alright, balik pada soalan. Soalannya adalah bila isu racial macam mana jadi, macam mana kita sebagai orang Malaysia nak counter balik? Kata tak nak. Bukan masalah racist, bukan masalah tu. Kita kalau nak tolong tak kisah. Kau India ke, kau Kadazan ke, kau Chinese ke, kau Melayu ke, kalau kita nak tolong, kita tolong. Betul tak? Okay. Ulasan saya sebegini. Kenapa ada isu racial di merata dunia pun, bukan saja di Malaysia? Betul. Punca utamanya adalah orang yang bersifat berkauman tidak berasa mereka berkauman. Itulah masalah dia. Wow. Orang rasa semua betul. Saya bagi contoh. Banyak daripada kaum saya. Saya tanya, hey, kenapa bila nampak kaum Santis tu kamu tak mau sewa rumah? Kenapa nampak macam kaum Pok Zor tu kamu tak mau jemput kerja? Eh betul. Saya cakap, ini satu perbualan antara saya dengan kaum saya. So mana ada unsur perkawaman di sini kan? Saya hanya huraikan fakta. So memang ada penjelasan. Dia tak bayar gaji. Tak bayar sewa. Selalu lewat. Yang itu selalu minta cuti. Macam mana you tahu? Mungkin orang itu selalu minta cuti, orang itu tak bayar sewa, tapi bukan semestinya dia kaum dia mesti buat dia fikir, dia you tak tahu, you bukan majikan juga. Itulah masalah. Bila orang, masalah tu orang yang bersifat perkauman, dia tidak berasa sendiri bersifat perkauman. So, cara dia, macam mana counter balik soalan yang ditujukan oleh saya. Nombor satu, kita selalu menganggap diri sebagai perkauman dulu. Kita tak boleh nak cakap orang lain berkauman. Kita anggap diri sebagai berkauman dulu dan kita cari. Apabila kita sebut tentang kaum, contohnya, saya tak mau pergi sana sebab ramai orang berkaum sekian-sekian. Saya tak suka bergaul dengan orang kaum sekian-sekian. Ya, memang ada hak ke apa ke, tak nak gaul, tak nak pergi, memang hak you. Tapi bila dalam naluri ada sebut tentang berkauman tu, fikir dulu adakah saya bersifat berkauman. Itu first step. Yang second step, dia tak boleh buat individu, dia kena buat kolektif. Sebab bukan saja satu kaum yang bersifat perkauman. Memang perkauman, okay, sekarang tak boleh ambil ni luah daripada konteks yang apa yang saya akan cakap. Kalau nak, kena ikut semua yang apa yang saya cakap. Sifat perkauman adalah hak seseorang. Kalau saya pandang rendah kepada seorang tu, bukan saya boleh kontrol. Itu memang hak. Tetapi bukan hak untuk melakukan sesuatu yang bersifat perkauman ataupun menyebut sesuatu yang bersifat perkauman. Kalau you tak suka bangsa, you tak suka kaum sesiapa, simpan dalam hati. Itu antara you dengan Tuhan. Tapi tak boleh nak cakap keluar, tak boleh nak lakukan atau tidak lakukan keluar. Itu step kedua. Simpan. I tak suka Santis sebab dia India. I tak suka Ponza sebab dia Melayu. Walaupun ini contoh sajalah. Mungkin esok India pakai apa Cina kata dia dah suka Melayu dan India. Siapa tahu kan, dia orang suka buat sensasi macam ni kan. So saya kata jangan ambil luar dari konteks kan. Saya bagi contoh saja kan. So simpan dalam hati, jangan cakap keluar, tapi bergaul sebab bila kita start bergaul, kita start berkawan, ini step ketiga dan dua campur lah. Kita tak kenal maka tak suka. Kalau sudah kenal, kita baru boleh suka orang itu. Suka kaum itu. Sebab ramai benda kita tak tahu. Kita tak tahu 5 kali orang Melayu sembahyang nama dia apa. Kita tak tahu beza umrah dengan haji. Kita tak tahu terawih itu apa. Kita tak tahu sebenarnya 3 dewa utama dan apa ni Shiva, okay, Vishnu dengan Brahma. Kita hanya tahu yang batu kek itu siapa. Yang orang yang gajah tu Ganesha siapa. Orang tak tahu. Semua tak tahu. Bila tak tahu tu, kita hanya nak orang tahu pasal kita. Kita tak nak tahu tentang orang lain macam mana. Nak counter. So step ketiga, kita kena berkenalan, berkawan
dengan sekurang-kurangnya seorang yang berasal daripada kaum lain dan menjadikannya adik-beradik kita. Kalau tak suka pun paksa diri lah. Kalau tak boleh pun paksa kita lah. Sebab ramai orang yang bukan Melayu, kaum saya, kaum Santis, tak boleh cakap bahasa Melayu, tak boleh faham. Tak boleh faham macam mana berkenalan. Ini step keempat. Kita kena ada satu bahasa di mana seluruh negara daripada berbilang kaum tadi, Fauza kata, ada banyak kaum di Malaysia. 26 kaum di Malaysia. 26. Okay? Bahasa lebih daripada 50 bahasa. Bahasa Penan, bahasa, pernah dengar bahasa Penan? Pernah dengar Penan. Bahasa Kadazan? Di Sarawak. Okay? Bahasa orang asli. Tak tahu kan? Tapi hanya satu boleh menjadi jabatan untuk kita semua. Bahasa kebangsaan kita. Bahasa Malaysia. Kita kena kuasai bahasa Malaysia dulu sebelum kita boleh buat semua. So, empat step. Itulah cara kita boleh counter ni. Saya repeat again secara rumus. Nombor satu, kita kena menganggap diri sebagai seorang yang berkauman. Nombor satu. Nombor dua, kita tak kenal maka tak suka. So kita kena berkenalan. Okay? Lepas tu, kita kena kuasai satu bahasa yang semua orang boleh faham, iaitu bahasa kebangsaan. Di Jepun, bahasa Jepun lah. Di China, Mandarin lah. Di India tu Hindi ke apa ke. Tapi Malaysia, bahasa Malaysia lah. Sekian. Terima kasih. Macam tu je. Betul. Saya setuju. Empat poin tadi. Kita letak tak kenal maka tak cinta tu. Saya rasa tak kenal maka tak cinta tu letak nombor satu. Kan? So kata kalau kita bila dah kenal, kita akan pergi ke tiga, ke empat, ke lima, seterusnya poin. Pasal satu lagi pasal bahasa tu. Bahasa tu memang orang kata jambatan, panggil apa? Ada satu jambatan perantaraan. Kan? Betul kan? Mana bahasa tu dia bukan barrier. Dia buka barrier untuk kita berkenalan dengan semua orang, betul. Bahawa masa ni share pengalaman saya lah. Masa saya belajar dekat luar tu, luar negara, saya bukan nak riak, bukan. Luar KL, cik, luar KL. Apa ni? Luar Malaysia dulu. Dulu saya belajar bahasa juga, language juga. Ke mana? Kenapa saya di Egypt? Oh, Mesir. Saya Mesir. Jadi bila dekat sana ada satu chef yang ni bagi tahu saya, kata nak duduk kat Mesir ni senang saja. Belajar bahasa dia. Bila awak belajar bahasa dia, awak tak nak balik. So saya fikir, apa sahaja cakap macam tu lah. Rupanya dengan bahasa tu sendiri, bila kita gunakan ataupun kita apply nasihat tu kat mana-mana, dia memang penting. Bahasa tu, kita duduk kat Korea, kalau kita cakap bahasa Korea, orang akan rai kita gila. Sama kita dekat mana-mana tempat pun, kita menguasai bahasa dia, dia akan, apa panggil apa, welcoming. Cinta lah. Betul-betul lah. Dia akan cinta gila lah. Dia akan anggap dia tu adalah keluarga dia. Masa saya kat Mesir tu, saya belajar bahasa Mesir tu, sampaikan Arab-Arab tu seronok. Dia akan duduk sekalian gitu, lepak, call, jom main bola, jom kita lepak. Kita sembang tu, walaupun kita yang paling diam, sebab bawa-bawa belajar kan, kita yang paling diam. Tapi kita dapat bahasa tu. Dengan bahasa tu sendiri membuka silaturahim, membuka persahabatan, membuka jalan untuk berkenalan dan bercinta. Yang tu yang tentunya lah. Ada lagi satu tip tapi tak nak cerita yang tu. Nanti ya kita live next time. Okay. Sebab, saya sebenarnya kan, alam-alam kita ada masa kan, 2-3 minit sebentar kita tukar pada soalan pada Santes ni kan. Saya nak tanya sikit lah, Pat. Kita cerita sini habis sini lah. Cerita-cerita ni habis sini. Kalau lah kata diberi peluang pada APEC untuk berbetulkan negara Malaysia, apa yang APEC nak buat? Okay, ini memang satu soalan saya selalu fikirkan. Betul, sebab saya dengar soalan tu tadi. Saya guna balik. Nombor satu, semua dalam, semua kena kuasai bahasa kebangsaan. Nombor satu dulu. Itu khas khusus untuk perpaduan lah. Yes. Tapi kalau nak spesifik sikit lah, saya memang ada satu impian lah untuk bubarkan satu jabatan, panggil Jabatan Perkhidmatan Awam. Bukan nak cakap apa, jangan naik marah dulu. Sebab saya jangan rasa, jangan marah dulu. Saya rasa setiap kementerian lah dalam kerajaan, dia sepatutnya ada bahagian human resource sendiri. Kementerian Pertanian,
Kementerian Pelancongan, Kementerian Dalam Negeri, dia sepatutnya ada satu bahagian khusus. Dan bahagian itulah yang akan keluarkan biasiswa. Contohnya, Kementerian Dalam Negeri. Dia nak 3 inspektor. Inspektor kanan lah, kata dia, untuk detektif lah. Ha? So, dia bagi 3 biasiswa lah sebab ada 3 orang nak naik pangkat semua tu. Dia yang tentukan. Kalau Kementerian Pertanian, dia nak research punya saintis, dia bagi biasiswa untuk orang study mungkin teknologi, biologi di negeri spesifik seperti Mesir. Sebab Mesir boleh tanam di padang pasir. Padang pasir. Mungkin. So, dia akan jadi lebih khusus. Dia akan jadi lagi tumpu. Sebab Jabatan Perkhidmatan Awam, pegawainya bukan kita nak bubaan tu, buang semua tu. Dia orang pandai, dia orang bagus. Cuma kita boleh letak dia orang dalam satu kementerian yang khusus, satu kementerian yang khusus, maka kementerian semua tu dia akan pakar-pakar, penuhi oleh pakar. Mungkin kita rasa, seorang pakar dalam kementerian, contohnya Kementerian Pembangunan Wanita, tapi dia study psikologi dalam gender, dalam jantina. Mungkin dia punya entry point tu gaji tinggi sikit. Seorang jadi macam saya lawyer masuk tu, semua lawyer tabur di batu pun kena 2 orang tu, mungkin gaji rendah sikit. Okey, dia ada otonomi dia sendiri. Kalau diberikan saya power jadi Perdana Menteri ke, jadi boleh buat kuasa ke boleh lobby ke apa, inilah pertama yang saya akan lakukan. So, 2 benda. Satu, kalau secara amnya semua orang kena kuasai bahasa Malaysia dahulu. Okey? Tapi bahasa ibunda kita tidak boleh nak lupa. Saya boleh cakap bahasa Cina lagi fasih daripada bahasa Melayu tu. Sampai tulis bagi akhbar Cina terbesar tiap-tiap minggu. Saya pengacara majlis top 10 Malaysia bahasa Mandarin. Itu bahasa ibunda. Okey, jangan kita lupakan bahasa ibunda kita. Okey, sekarang dah belajar bahasa Santis. Sekarang betul-betul. Ambil buku pun belilah. Kalau saya boleh buat video dalam bahasa Tamil, lagi letup lah guru saya kan. So bahasa nombor 1, nombor 2, KPA tu diagihkan kepada kementerian secara terperinci dan khusus. Terima kasih atas soalan. Wow. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya akan sokong. Saya akan sokong APEC Cina untuk memimpin negara Malaysia. Hidup. Yang tu in the future, kalau ada rezeki nanti saya akan undi, saya antara orang yang akan undi APEC lah. Dengan vision, dengan mission APEC tu, kita boleh nampak Malaysia akan jadi brighter dan safer place in the world. Gitulah lebih kurang. Alright. Okay, kita pun dah nak habis dah sebenarnya. Kita balik semula kepada Santesh. Santesh, mungkin sebagai akhir kalam ataupun akhir kata-kata untuk kita The Colours of Malaysia live malam ni, mungkin Santesh nak bagi nasihat kepada masyarakat, nak promote pasal lagu Santesh yang terbaru. Yep. Boleh ke? Silakan. Okay, untuk Santesh. Okay. Lagu Santesh yang sekarang ada dekat YouTube, tajuk lagu tu Shock. Tu SHOCKED Santesh. So kalau search Shock Santesh mesti akan dapat. So pergi tengok dan tolong share dekat kawan-kawan sahaja, dekat mana-mana, WhatsApp ke Facebook ke mana-mana, ambil link tu, just share. So itu mungkin membantu Santesh untuk dapatkan royalty untuk cari makan, sebab kita tak tahu kan Santesh bila akan pergi stage naik pentas lagi, belum ada kan. So at least YouTube punya duit saya boleh makan lah kan. Yeah. Dan yang paling penting punya hal saya nak cakap, Selangor sekarang dekat COVID ni, Selangor paling teruk. So saya pun Selangor, saya duduk dekat Shah Alam. So saya dapat tahu ada yang ramai dah apply vaksin dan ramai dah okay, dah buat. Ada sedikit saja yang belum. So tolong pergi saja dan buat, ambil vaksin secepat mungkin. Baru kita boleh, Selangor boleh dapat improve dari ini masalah lah kan. Kita boleh pergi ke senang punya step sedikit. Nanti kita boleh, lama-lama kita pun akan safe macam negeri-negeri lain. Macam Perlis. Perlis. Jealous lah dia. Corporate guys, bagi apa kita cakap, bagi kerjasama lah guys. Kerjasama, yes. Itu je bro. Cun.
Okay, okay. Alright, nasihat yang sangat bagus lah. Betul lah, tadi saya nak sebut juga pasal vaksin tu. Tapi saja simpan untuk Santesh. Nanti boleh bagi tahu semua orang, ambil lah vaksin tu, senang. Kita selesaikan cepat. Kita pun, aduh, dah berapa kali dah raya macam ni kan. Nak juga kita buat kongsi. At least kita punya, kalau dah problem tu dah selesai sikit, mungkin kita punya macam ada masalah kerja ke, kita boleh settle sikit. Yes. Bukan. Dia bukan, kali ni kita bukan kata nak tak sabar tau, nak enjoy, nak enjoy. Bukan tau. Kita nak settlekan balik. Restructure. Apa yang jadi masalah. Make sure, secure. Betul. Secure kan kita Santesh, punya. Ada. Ada request daripada peminat Santesh. Nyanyi kan? Peminat Santesh live. Okay. Nyanyi ke? Nyanyi lagu. Lagu apa? Amalina. Dia nak nyanyi. Yes, Amalina. Bagi sikit pun tak apalah. Down! Thank you, Ape. Thank you, bro. Thank you, guys. Thank you to all. I love you all. Peace. One love. Satu Malaysia. Peace. Puh. Amalina, at least lepas juga. Tak perlu dengar radio sebab kita boleh dengar live dengan Santesh. Rugi lah siapa yang tak tengok live malam ni kan. Alright. Santesh, thank you so much kerana sudi bersama dengan kita malam ini. Saya teringin sangat untuk bersara langsung sekali lagi dengan Santesh untuk kita sembang panjang lebar, bukan pasal muzik saja, mungkin pasal Malaysia tentunya. Dan mungkin saya nak kata-kata terakhir lah, ataupun akhir kalam daripada Bro Apik Cina. Mungkin ada nasihat apa-apa lagi tambahan untuk masyarakat Malaysia, apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tak payah buat, bagi tahu semua. Silakan, 5 minit. Sebelum saya bagi nasihat, boleh saya tanya Santesh satu soalan? Sudah. Ini Amalina betul-betul ada? Tak adalah bro, itu lagu saja. Amalina tu semua orang lah, semua orang. Okay. Hello. Soalan ni saya tanya tadi, Amalina siapa kan? Saya nak tahu juga. Ya, Poza, terima kasih atas soalan itu. Nombor satu, saya setuju apa seruan saudara Santesh. Nombor satu, saudara Santesh kan sokong lah local music industry. Pergilah YouTube, pergilah tengok, bagi dia ad tu boleh dapat duit sikit, dan juga influencer kecil lah, macam saya juga pergi tengok lah video saya kat YouTube juga tu, nak buat sikit duit kan, kita tahu kan. Okay, nombor dua, saya dapati ramai orang sekarang ada satu simptom yang kita tak pernah perasan, tak pernah kesan ni, simptom sakit mental sikit. Orang selalu rasa ini benda yang kita nak elakkan topik ni secara menyeluruh. Takkan saya sakit jiwa. Tapi PKP ni kita seukung diri kat rumah macam lah tak pernah berlaku seumur hidup kita ni. Melainkan mereka yang pernah masuk latihan tentera macam saya. Okey, itu tak ada masalah. Tapi orang lain yang tak pernah tu, memang dia rasa stres. Tekanan tu bukan saja daripada kekurangan duit, membuang kerja ke semua tu. Kurung diri dalam rumah tu juga akan mewujudkan satu masalah mental. Jangan takut. Kita rasa stres, kita tak tahu apa tu. Ada dua. Kalau kita sendiri yang rasa stres, kita tak tahu apa, secara berani bagi tahu orang. Bagi tahu kawan, call. Bro, kak, saya stres. Mungkin orang itu dapat bantu, mungkin tak dapat bantu, tapi orang tahu kita ada masalah. Dan betul, jangan sudut. Rasa ini bukan masalah. Oh, jangan, saya takut orang kata saya sakit jiwa. Okay? Sudut. Nombor dua, orang apa yang seterusnya lakukan? Kalaulah katakanlah kita happy, kita tengok Facebook, kita tengok Insta, kita tengok Twitter, kita nampak macam kawan kita emo. Kawan kita emo, dia tulis sedih ke, siapa-siapa kena COVID ke, dia kat rumah tak tahu ke apa, kita call dia. Jangan komen kat situ, tu dia macam semua orang nampak lah, kita dah buat show ke, apakah mungkin tak dah buat show ke, orang asal kita dah buat show, kita call. Bro, you okay lah bro? Apa yang boleh saya bantu? You boleh bagi tahu saya. Ini senyap-senyap antara kita dua. So, dua benda lah. Satu, kalau kita sendiri yang rasa tertekan tu, kita kena bagi tahu orang. Satu orang yang kita boleh percayai ke, nak melepaskan gerang kat Facebook ke, buat video maki Huan Moon ke apa, buat sajalah. Nombor dua, kalau kita tahu kita punya kawan ada masalah ni, kita call dia.
kita keluar dia. Sebab ini memang susah. Orang tak tahu ini adalah satu benda yang kita boleh ubati. Yang perlu diubati. Kalau kita biarkan saja tu, dia akan mengganggu dan membelenggu kita tu buat jangka masa panjang. Itulah nasihat saya. Walaupun khusus sebab ramai orang tak kesan. Saya masuk mahkamah ke, saya pergi jumpa orang ke, kawan ke, tengok Facebook ke, ramai kawan psikologis, ramai kawan doktor. Mereka yang kongsikan ni kepada saya sebab mereka tahu saya ada platform, saya boleh huraikan kepada semua. Saya ambil kesempatan dan juga platform ini yang dikurniai oleh saudara Pogza, oleh Colors of Malaysia untuk memulakan nasihat ini. Jangan takut, jangan malu, bagi tahu orang. Kalau kita nampak, kita call kawan kita, kita curahkan kasih sayang. Kalau tak tahu macam mana curah, kita nyanyikan sebuah Amalina bagi kita punya kawan. Cuma tukar nama Amalina tu, nama dia. Tapi kita hafalkan lirik itu dulu. Itu sedikit sebanyak boleh bantu kawan kita. Sekadar-sekadar. Sini saja nasihat saya. Terima kasih. Bagi saya benda ni, saya setuju gila. Saya setuju gila. Nampak Santes pun dari tadi dia memang dia tunjuk good. Santes, ada tambah-tambah sikit Santes. Setuju tak dengan apa yang Bro Hafiz cakap tadi? Bro, sebenarnya setuju. Tekanan mental bro, tekanan mental. Oh, ini perkataan saya pernah dengar long a day. Macam 90s dulu. Sebab yeah. 90s saya nampak satu iklan dekat TV tau. Dulu TV dia ada letak iklan. Sakit apa, tekanan mental. Janganlah macam ni. Tapi sekarang 2021 dah tengok benda tu bro. Every time I buka social media, ada orang menangis, ada orang, oh my god. Tak apa. Bro, apa yang cakap betul. Call friends, cakap saja. Kalau saya santai sendiri, saya ada tekanan ke apa ke, saya mesti akan contact. Macam apa yang cakap, saya contact saya punya family. Sembang dah luahkan perasaan tu dan cerita apa-apa semua ke, betul? Macam tu lah bro, kena cakap, jangan malu, jangan ni. Jangan simpan. Cakap, yeah. Direct. Jangan simpan. Betul. Kalau simpan dia jadi lagi berat. Betul. Saya rasa nanti kita akan bincang, mungkin kita bertiga duduk. Kita bincang, kita buat satu kempen macam. Kita buat satu lagu lah bro, satu lagu lah. Santai, kita bagi santai buat lagu baru. Ya, tekanan mental. jangan malu. Jangan ni. Call. Yes. Tadi Apik punya dialog tadi saya dah dapat lirik dah. Saya dah some lirik. boleh Santes. Santu. Tolong kalau dah siap lagu tu post dalam IG Santes, kita orang ucap. Sure bro. Sure. Alright. Thank you so much guys. Malam ni saya paling seronok sekali sebab saya dapat input yang memang selama ni saya cari dah. Apa yang Apek cakap, apa yang Santes cakap memang kata membuka mata saya sikit dan membuka mata penonton-penonton kita malam ni. Saya akan pastikan video ni, saya akan pastikan kita screenshot apa yang Apek cakap, apa yang Santes cakap dan saya akan sebarkan kepada semua orang. Sebab benda ni saya rasa sangat-sangatlah perlu. Sangat perlu, memang perlu, kena ada benda tu. Sebabnya diorang tak tahu ataupun diorang mengambil ringan kan, mengambil endah benda. Betul. Sebenarnya benda ni penting. Lagi-lagi masalah mental ni sendiri, kita kadang-kadang nak tanya kawan kita pun kita tak tahu dia ni okey tak okey. Kalau kita tanya, kau ada sakit mental ke? Kau okey ke tak? Dia pun tak selesa. Tapi kalau orang tu ada masalah yang rasa membebankan, banyak benda fikir, rasa macam down, tolong guys. Call je kawan-kawan anda, call je adik-adik anda, call je jiran-jiran anda yang anda kenal. Curah kepada semua orang. Saya rasa keadaan sekarang ni kita semua akan menerima dan memberi. Kena buat macam tu lah saya rasa. Betul tak? Betul. Jaga makan. Tak, cuba makan buah-buahan. Cuba makan sayur-sayur banyak. Minum air banyak. So mungkin tu akan support mentally, physically. Physically, betul. Kita kena jaga mind dan jaga badan juga. Jangan lupa. Masalahnya bila dah datang masalah besar ni, rakyat akan gelabah, tak tahu nak buat apa, dia lupa nak jaga diri pun dah lupa. macam terlalu jaga tadi, otak kan. Tadi saya, macam tadi petang tadi saya pusing-pusing area saya ada kedai kelapa. So saya beli air kelapa, minum sikit macam tu. Jaga. Betul. Maknanya kita kena jaga, kita kena jaga fizikal kita, kena jaga mental kita, kena jaga rohani kita lah. Betul. Nice. Nice one. Alright guys.
Kita pun dah pukul 10.5 minit, betul? Ya, yes, 10.5 minit. Terima kasih banyak kepada Bro Apek. Bro Apek Cina. Dengan ulasan Apek Cina dia malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang lain. Saya akan invite juga nak tak nak pun Apek standby je. Saya akan ajak sekali lagi untuk kita bersama panjang lagi insyaAllah. Dan kepada Santai juga, all the best dengan muzik terbaru anda, Shock Shock Shock, Shock tu. Saya akan sebar-sebarkan shock-shock tu kepada semua orang. InsyaAllah. Thank you. Kita akan invite Santai sekali lagi untuk kita sebar-sebar santai macam ni. Saya rasa seronok lah. Kan? Nampak lah. Yeah, bro. Malaysia. Best. Kat sini. Alright guys, thank you so much. Nanti kita akan jumpa lagi, okay? Saya akan bagi info sikit untuk penonton-penonton tvsp.com. Bye-bye Santai. Bye-bye Ape. Bye-bye. Malu lah nak bagi info. Korang. Tak ada. Okay, semua. Okay, nanti kita jumpa lagi eh. Take care semua. Okay bro. Okay, right. Sure. Alright, bye-bye. Hey. Alright, kepada penonton-penonton tvsp.com, Alhamdulillah malam ni selesai kita bersembang santai dengan Bro Apek Cina tadi. Wow, dengan ulasan-ulasan yang sedap. Dengan ulasan-ulasan yang saya rasa membuka mata kita, membuka mata, membuka jiwa untuk memberi kesedaran tentang mental awareness, kan? Mental health awareness, sorry. So, benda sangat penting sebenarnya. Tak apa. Jangan risau kalau anda yang tidak sempat layan ataupun follow live kita malam ni, tak ada hal. InsyaAllah, team production tvsp.com akan sediakan video ini dalam YouTube tvsp.com dan kita akan potong. Kita akan post dalam medsos tvsp.com. Jangan lupalah follow, like, share tvsp.com di IG, di Twitter, di Facebook tentunya, di YouTube dan yang paling baru sekarang ni kita ada website tvsp.com. Alright, saya nak bagi info sikit pasal program kita di tvsp.com. Saya ambil sikit masa ya, sorry ya, boleh ya? Alright. InsyaAllah, munajat sempena Hari Arafah Muafakat Komuniti Selayang akan berlangsung pada 18 hari bulan 7 2021, iaitu hari Ahad ini pukul 8 malam di FB page Muafakat Komuniti Selayang. Dan TV Sufi adalah penyiar rasmi untuk program tersebut. Jangan lupa guys, hari Ahad ini pukul 8 malam di page Muafakat Komuniti Selayang, kita ada munajat sempena Hari Arafah. Memang best lah, kita ada Ustaz Jafri, kita ada Ustaz Nur Azan, memang semua line up yang best lah orang kata. So, kumpul depan laptop ramai-ramai, bawa anak-anak, saudara mara duduk, tak apa, SOP. SOP satu rumah tak apa. Duduk dengan anak bini, duduk kita dengar dan kita bermunajat insyaAllah untuk pastikan Malaysia kita ni kembali pulih. Yeah, dengan munajat ni lah mungkin antara option yang kita boleh buat lah insyaAllah. Alright, untuk program seterusnya kita ada Grand Maulid. Yang ni adalah esok hari bos. Esok hari Sabtu kita ada Grand Maulid 4.0 ni kali keempat eh. Bertajuk Sebaik-baik Zaman. InsyaAllah 17 hari bulan 7 2021 esok, Sabtu esok pukul 9 malam. Saya ulang sekali lagi reminder ini, 17/9/7/2021 Sabtu esok pukul 9 malam di fbtvsufi.com. Kita akan bersama dengan Prof Madya, Dr. Haji Farid Ravi dan juga Bro Khairil Al Gayawi. InsyaAllah, see you esok di tvsufi.com. Alright. Seterusnya kita akan sama-sama, saya nak jemput anda semua untuk bersama dengan kami di kempen House of Light. Saya tak nak terang panjang sebab kita pun dah kesetukan masa. So anda nak tahu pasal House of Light ini, anda boleh pergi terus ke website kami di www.tvsufi.com.my. Dekat situ akan adalah cerita yang panjang lebar tentang House of Light, okay? Follow kita di TV, follow kita di Facebook, Twitter, Instagram, di YouTube untuk maklumat lanjut tentang tvsufi.com dan pasal dunia insyaAllah. Saya akan share kepada anda di medsos tersebut dan di website insyaAllah. Alright, akhir kalam. Terima kasih banyak kepada anda semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di hari dan minggu yang lain bersama saya Puan Zal insyaAllah di tvsufi.com. Media tauhid, cinta dan kegembiraan. Akhir kalam, jalani kehidupan dengan muafakat dan selawat. Sebarkan cinta kepada semua sahabat. InsyaAllah, Allah limpahkan
barokat dan rahmat. Pantun tiga kerat. Terima kasih guys. See you next time. Take care. Stay safe. Pozza out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد 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 صلى الله على محمد